Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang keliling-keliling aja nih di daerah Lembata, tepatnya di belakang apa itu Gunung Ile Ape Lemutolo tuh di sana tuh. Jadi ini saya cuma sekedar jalan-jalan aja sambil ngecek ada kandungan aroma gasnya sampai sini atau enggak. Nanti baru didata ulang, lalu kita sampaikan kepada instansi terkait. Seperti itulah, nanti semua data itu bisa disaksikan, bisa didapatkan sama teman-teman, sama masyarakat melalui jejaring sosial, bisa dengan media WhatsApp, nanti juga bisa dari aplikasi Magma Indonesia ya. Oke, nah ini suasananya nih di sekitaran belakang gunung seperti ini nih. Ini saya dibantu sama rekan saya namanya Mas Sigit. Halo. Gimana Mas? Sehat ya? Mantap, alhamdulillah. Lembata panas. Ya, dingin-dingin nyes. Membakar kulit. Bakar kulit. Aduh, jangan sampai terbakar Mas. Tapi kita pakai sunblock. Itu sudah. Tapi tidak apa-apa lah. Namanya kita pekerja lapangan. Di lapangan. Jadi jangan takut hitam, jangan takut hitam. Panas. Betul. Nanti habis dari sini kemana nih Mas? Oh, habis ini kita balik lagi. Jadi untuk pengukuran gas ini dilakukan secara bolak-balik. Ya. Kita dari selatan menuju ke utara. Setelah sampai di utara kita ke selatan lagi. Karena arah asap dari Gunung Lemutolo ini, asap letusannya itu mengarah ke timur. Jadi kita yaitu ukur bolak-balik biar dapat hasil yang maksimal. Oke, demikian hasil report dari kita semua. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.